Assalamualaikum. Kedah Darul Aman FC mengukuhkan barisan serangannya apabila mengikat pemain import kuota ASEAN Dennis Buskening untuk saingan Liga Malaysia dan Piala AFC musim ini. Perkembangan itu diumumkan hari ini sekaligus menjadikan pemain berusia 30 tahun yang juga pemain kacukan Thailand Jerman itu sebagai pemain import ketiga disahkan setakat ini. Kedah dengan ini mengumumkan pemain import baru untuk musim 2022, Dennis Buskening. Dengan pengumuman ini, ia akan mengisi slot pemain import kuota ASEAN. Dennis Buskening dilahirkan di Jerman dan memiliki kerakyatan Thailand, memulakan kerjaya bola sepak remajanya di Borussia Dortmund sebelum beraksi dengan beberapa klub di Liga Jerman. Beraksi di posisi serangan, Buskening bukan asing lagi dalam kancah Liga M kerana dia pernah bersama Sabah pada musim 2020 sebelum menyertai skuad UiTM FC tahun lalu. Dua musim lalu, Buskening beraksi mewakili Sabah dan UiTM FC dan aksinya mencuri perhatian pemerhati bola sepak melalui beberapa gol cantik yang dihasilkan termasuklah ketika beraksi menentang Kedah sendiri. Buskening memiliki pengalaman menarik bermula dengan penyertaannya bersama skuad bawah 17 tahun Jerman seawal 2006 dan kemudian menyertai skuad remaja Borussia Dortmund bermula 2007 hingga 2008. Selain pernah beraksi dalam Liga Thailand bersama Buriram United dari 2013 hingga 2014. Pemain itu juga menyertai beberapa klub Thailand antaranya Polistero, Army United, Siam Navy, Angton FC, Chinan Hornbill FC sebelum menyertai Sabah. Dengan penyertaan Buskening bersama Kedah FC, skuad hijau kuning bakal melengkapkan dua lagi pemain import yang dijangka akan diumumkan dalam tempoh terdekat.